ini adalah jembatan Kretek Baru di jalur lintas selatan. Ini adalah jalan masuk untuk Laguna Pantai Depok ya guys. Sana bisa untuk masuk ke arah lagunanya. Di pinggir sungai di sana ada kapal-kapal boat. Kalau liburan bisa main ke sini, bisa naik kapal, kita susuri sungai karena ini enggak liburan jadi enggak begitu ramai. Kapalnya enggak ada yang jalan, guys. Oke, kita akan lanjut ke sana ya. Tadi jalur untuk menuju Laguna Sungai Opak, guys. Dan di sini ini tengah hari, guys. Barusan adzan zuhur ini, tapi kebetulan ini tidak begitu panas. Tidak begitu panas ya. Oke guys, saya akan tunjukkan. Ini adalah jembatan Kretek Baru. Dari sebelah timur itu di sebelah utara TPR Pantai Depok, kemudian sampai ke sebelah barat sana. Tapi untuk saat ini jembatannya masih ditutup, jadi terpaksa kita tidak bisa lewat, belum bisa untuk nyebrang. Kemarin sempat dibuka itu apa namanya, pas mudik lebaran ya guys, uji coba pas mudik lebaran aja kemarin dibuka. Ini kalau apa liburan ini bisa ramai di sini, kapal-kapal ini bisa untuk wisata sampai ke sana. Tapi karena ini waktunya kita pilih yang biar sepi, jadi memang bisa menikmati udaranya yang sejuk karena tidak begitu panas. Rekomendasi bagi teman-teman yang mau main ke sini itu pada sore hari, jadi ini di arah barat sana bisa nonton sunset ya, view-nya bagus kalau dari sini. Di sana juga bisa lihat itu laut.
podcast. Kita mau balik dulu.